Kita dah kita mula ni kan tajuk baru kan. Simple interest eh. Okay, so simple interest. So what is interest? So boleh bacalah surat 75 tu. So introduction. So interest can be defined in two ways. So interest ataupun faedah boleh ditakrifkan dalam dua bentuk. So definition one, interest is money earned when money is invested or saved. So interest ataupun faedah ialah apa nilai wang yang diperolehi apabila sejumlah wang itu dilaburkan ataupun disimpan. Definition 2, interest is charge incurred when a loan or credit is obtained. It is the amount that borrowers have to pay for the privilege of using someone else's money. So takrif yang kedua tu, interest ataupun faedah lah daripada istilah yang digunakan hari ini eh, ialah upah yang dikenakan apabila seseorang itu meminjam. Dia pinjam duit, dia berhutang, kemudian dia mendapat manfaat daripada dia lah dia pinjam duit tu, so dia kena bayar upah kepada orang yang beri hutang. So definition ataupun takrif yang kedua ni is clearly ribawi lah, memang riba lah. Clear cut riba. And so definition yang pertama tu ada ruang lagi lah eh. So money earned when money is invested eh. So kalau kita melaburkan dalam urus niaga yang tertentu, so mungkin pelaburan itu, urus niaga itu menghasilkan keuntungan dan sebahagian daripada keuntungan itu diberi kepada orang yang melabur kan. Itu tak semestinya riba lah kan. So bergantung pada kontrak lah. So kalau profit sharing ataupun mudharabah, then ialah dia dapat keuntungan lah. So, ada orang dia ada skill, dia ada kemahiran untuk urus niaga lah, ataupun kemahiran dalam bidang tertentu untuk menguruskan urusan ataupun perniagaan tertentu. Ada orang dia ada banyak harta tapi dia mungkin tak ada kemahiran tu. So yang ni perlukan modal dan perlukan apa? Capital. Yang ni ada capital tapi tak ada skill. So jadi bertemulah dua kepentingan itu. So okeylah kan. So saya invest 2 juta. You buat you punya perniagaan, kalau untung kita bagi 70-30 ya, atau 50-50. Dan itu okey lah, itu urus niaga lah kan. Itu pun interest lah juga kan, ataupun profit lah kan. So walau bagaimanapun, kita di sini kita nak tahu macam nak calculate lah. So interest basically ada dua jenis, satu simple interest yang kita sedang nak study ni, dan satu lagi compound interest. Lepas habis simple interest ni, kita akan study compound interest, macam nak calculate. Kenapa kita kena tahu juga macam nak calculate interest ni? Sebab ini adalah asas modern economy. Ekonomi moden berasaskan perkara ni. Sama ada kita tak suka, tak suka, setuju atau tak setuju, riba atau tidak riba, itu ialah asas ekonomi moden pada hari ini. Kalau kita rasa kita nak ubah, rasa bertanggungjawab untuk mengubah benda ni, so kena study betul-betul lah. Dia tak, bukan benda yang mudah, bukan benda simple. Bayangkan zaman Nabi pun riba ini diamalkan, dan bagaimana perlukan seorang Nabi waktu kena melalui pelbagai benda kan, pelbagai peristiwa, sampailah dalam khutbatul wada' tu kan, Nabi ijtihar bahawa mulai pada hari ini tidak ada lagi riba kan, at least untuk orang Islam lah, tidak dibenarkan lagi untuk mengambil riba. So riba yang pertama yang di stop kan ialah daripada keluarga dia sendiri kan, daripada dia punya Sayyidina Abbas kan. So stop yang tu dah tak boleh lagi kan. So mulai hari ini tidak ada lagi balas. Waktu tu jahiliah kan, dia kalau okay, you punya uncle punya grandfather bunuh aku, you punya. So dia bergenerasi-generasi dia punya berbunuhan itu kan. So mulai hari ini yang itu pun stop. So apa, dan yang pertama stop daripada keluarga dia juga kan. Dia apa, Nabi SAW dia lepaskanlah hak untuk menuntut bela ke atas ahli keluarga dia lah. So stop, termasuklah riba kan. So, jadi kita kena bayangkan dia bukan satu perkara yang mudah untuk stop itu. Kena bangunkan generasi manusia yang bagaimana, dan
bangunkan institusi yang bagaimana. So kita dalam sejarah, so kita tak payah kita sikit lah, kita pergi sejarah sikit ni. So sistem yang ada pada hari ini tu dia bermula sekitar abad ke-16, abad ke-17. Kalau kita study sejarah riba ni ataupun usury lah dalam bahasa Inggeris ni, dia memang haram. Dalam agama Yahudi pun haram juga. Bukan haram kecil, haram besar juga. Cuma ni lah agama Yahudi dia haram diambil atas orang-orang Yahudi lah. Tapi tak mengapa kalau dia ambil riba atas orang bukan Yahudi lah. Tak tahu sama ada itu memang original begitu ataupun itu dia dah ubah suai ke. Allah Alam, tak tahu kan. Kalau dalam agama Kristian pun sama juga. Usury is a capital sin. It's a one of the mortal sin lah. Bukan dosa kecil. Kan, tapi entah bagaimanalah, kita ringkaskan cerita lah. Memang dia ada cerita yang sangat menarik dan dramatik jugalah kan. Macam mana tiba-tiba dia boleh jadi okey. Tapi dipendekkan cerita, dalam sekitar abad ke-16, abad ke-17 tu, dia mula, dia haram juga tapi dia tak seharam dulu. Kan? Dia beberapa institusi terbina di Eropah sekitar abad ke-16-17 tu yang menjadikan riba ni, urus niaga yang ribawi ni adalah asas kepada urus niaga tu. Ada institusi tu dia berkembang menjadi apa yang kita kenali pada hari ini sebagai bank. Right? Apa kita nak buat? Nak tutup semua bank? Kan? So asas dia bagaimana? Asasnya begini. So bank ni asalnya mula-mula dia macam money changer lah. Dia untuk kita, kan kita nak berdagang satu tempat kan jauh kan. Kan banyak risiko kan. So kita tak bawa barang dagangan kita 100%. So peniaga yang tak bijak lah buat macam tu kan. So dia akan bawa sikit, sebahagian. Lepas tu dia punya duit, okay, dia bawa sikit, kan? Emas kan, perak. Tapi sebahagian tu dia akan deposit dalam macam ada satu network ni, network of family ataupun itulah kan, satu syarikat lah. Atau waktu tu dia network aja, dia ada gang dia dekat India, dekat Afrika, dekat Tanah Melayu, dekat Penang, dekat semua tempat. So dia depositkan dia punya emas atau dia punya perak dekat orang tu, dekat tempat dia, katalah dekat Itali, dekat Rome ke. So dia dapat dokumen ni lah. Dokumen tu mengatakan okay, orang ni deposit banyak ni kan. So dia bawa benda tu lah. So dia pergilah India. Sampai India dia jumpa macam syarikat yang sama, dia tunjuk okay, aku ada ni, ada dokumen ni. So boleh tak aku keluarkan lah sekian-sekian banyak kan untuk dia peniaga. So itu cara money transfer dulu lah. So money transfer ni bukan baru kan. Hari ni kita pakai internet kan, online banking kan, tapi konsep itu dah lama dah. Cuma institusi money transfer tu dia mula-mula dia itulah, dia berkhidmat lah dan mungkin dia ambil upah untuk simpankan kan, untuk jaga dia punya barang tu. Tapi lama kelamaan dia sedar apa, dia sedar bahawa kalau orang bagi dia 1 kg emas kan, so dalam rekod dia okay, aku dah simpan 1 kg emas, setengah kg orang ni, setengah kg orang ni kan, so dalam rekod dia kan. Tapi bila dia keluarkan dokumen tu yang mengatakan ada 1 kg emas tu, dia terfikir bahawa actually dia boleh je keluar 10 kg emas walaupun dia simpan 1 kg aje. Sebabnya bila dia keluar 10 kg emas pun, bukannya semua orang tu akan minta emas dia serentak kan. So dia boleh keluarkan dokumen lebih. Dan dokumen tu ada nilai. Dokumen tu ada nilai untuk di-cashkan kat tempat lain lah. Di-cashkan pula ataupun ditukarkan balik dengan emas atau perak kat tempat lain lah kan. Ada nilai. So bila dia mula buat macam tu, dia kena rekod. Bermulalah dia panggil apa, double entry bookkeeping. So yang kerja bank tu dia, kalau sebelum ni dia, kalau rekod hilang dia boleh tengoklah berapa banyak emas dia ada kan. Dia boleh ni balik kan, kira balik kan. Sekarang ni kandungan emas itu tak semestinya sama dengan jumlah dokumen yang dikeluarkan, rekod tu kan. So dia kena ada double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping tu ialah kita punya sistem accounting sekarang lah, ledger tu lah, ada debit credit tu. So setiap transaction akan ada dua. So satu dekat sini dia credit, kat sana dia debit. So sini simpan rekod dia, yang sana simpan rekod dia. So bila berlaku urus niaga tu, kita akan selesa boleh compare dua ledger. Dua ledger ni dan ledger tu. So semua tu sepatutnya kena tally lah. So itu dipanggil double entry bookkeeping. So dia start dengan benda ni. So record keeping tu jadi itulah the circulation of money. So kalau kita tengok kita punya cash, kita punya duit ni,
kalau macam ni kan, oops, oh, yang tu 50 sen ni, RM1 ni kan. So dekat sini dia tulis wang ini sah diperlakukan dengan nilai RM1 ni. So dia asal benda ni tak ada nilai, tapi dalam dekat Malaysia ni bank negara dia ada authority lah untuk kuat-kuasakan bahawa ini nilainya RM1. Dan semua warga negara, siapa saja yang duduk dekat Malaysia, yang berada di Malaysia ni, mesti memperakukan nilai RM1 benda ni. Kalau kita tak memperakukan, kita melanggar undang-undang. Sebab akan rosak lah ekonomi lah kalau orang tiba-tiba tak iktiraf benda ni kan. So kalau misal kata, sebab tu ada isu kan, hari tu dalam beberapa tahun lepas kan, dia dekat Kelantan ya, dia nak tiba-tiba dia nak guna emas sebagai duit lah. Bila dia guna emas sebagai benda, objek yang dijual beli, okey. Tapi kalau ada kedai, dia kata aku tak nak terima RM, aku nak terima emas saja ataupun perak aja, dan itu menyalahi undang-undang. Sebab ini asas ekonomi negara bangsa lah hari ini. Okay, so itu kalau kita tengok, dia tulis gitu, sah diperlakukan dengan nilai RM1. Kita punya bank negara ditubuhkan oleh Britain kan. So Bank of England, kalau kita tengok dia punya cash, dia punya note, sebab dia punya bank lagi lah, dia punya bank yang lebih dekat dengan bank-bank yang asal tu, yang abad ke-16, abad ke-17 tu. Kalau tengok dia punya duit, dia tak tulis wang ini sah diperlakukan dengan nilai £1. Dia tulis, I promise the bearer. So dia macam, bila kita tu, pegang duit tu, bank tu dia berjanji untuk pemegang dokumen ini, so duit ni, untuk menggantikan orang yang pegang duit ni dengan sesuatu yang sama dengan nilai £1. So dia dokumen itu, duit tu, cash tu, itulah yang asal bank tu. So dia simpan emas, and then dia keluarkan dokumen, dia kata I promise. So dia macam dia bagi janji, kalau you produce benda ni dekat mana-mana cawangan kita, dia mesti boleh bagi sebanyak itu. So orang tu pergilah ke India, so dia tunjuk, so you punya company yang janji ni, nak keluarkan ya. So akhirnya dia jadi begitu, dia keluarkan dokumen. Dan dia keluarkan dokumen tu dalam bentuk hutang lah. Kata orang perlukan modal, so dia keluarkan lah dokumen. Bila dia keluarkan dokumen tu, dia boleh cashkan benda tu dekat tempat lain atau dia boleh beli kan. Tapi dia punya urus niaga ialah, bila dia dah keluarkan dokumen tu, dia kena bayar balik. Dan once you dah buat perniagaan, takkan you bayar balik sama dengan rumah yang keluarkan, so you kena bayar lebih. Itu memang riba lah. Dan itu riba yang tahap yang lebih canggih daripada riba yang simple yang tadi tu. So sekarang ni semua kita punya bank semua begitulah. So isi bank Islam tu dia cuba untuk, yalah, nak cuba untuk, dia masih lagi a work in progress lah. Dia bukan, kita nak boleh kata bank Islam, Islamic banking tu, that's it, itulah ekonomi Islam. Tak. Dia masih lagi banyak kerja yang perlu dibuat lah. Tapi sekurang-kurangnya dia ada inisiatif lah. So instead of kita terpaksa, saya kata kalau kita perlu pinjam duit kan, kita tak ada jalan lain, terpaksa untuk engage dalam riba, at least kita ada institusi yang dia cuba untuk minimumkan riba itu, ataupun dia tukar bentuk kontrak itu supaya dalam bentuk kontrak yang dia taklah direct riba macam ni kan. Dia tukar kontrak itu kepada kontrak jual beli sebagai contoh kan. So kontrak hutang jadi kontrak jual beli. Sebenarnya persoalannya ialah orang tanyalah sekarang ni kan. Saya kata kalau kita ambil hutang pada bank konvensional, ya hutang lah. Kita hutang, kita beli rumah, kita kena bayar dengan interest. Kalau dengan bank Islam ataupun Islamic banking, basically konsep dia ialah kita tak hutang kan dia. Tapi bank tu belikan rumah tu bagi pihak kita. Dia belikan bagi pihak kita. Kemudian dia jual balik pada kita dengan harga yang lebih mahal lah. Tapi dia benarkan kita untuk bayar sikit demi sikit dalam tempoh 30 tahun. Itu konsep asas je lah. Of course ada adalah detail-detail dia kan. Tapi asas dia begitu. Tapi apa asas dia menilaikan harga jual itu, dia akan tally balik dengan interest rate semasa. So dia tak akan jauh sangat beza daripada the mortgage yang biasa tu lah. Tu ada sebab juga kenapa dia tak boleh jauh. Sebab kalau dia terlalu jauh pun kacau juga. Akan kan akan huru-hara lah kita punya pengurusan ekonomi. So anyway,
So nak tak nak kita kena tahu macam mana nak calculate ni. So at least kita kena tahu yang basic lah, simple interest, compound interest. Kalau advance kan, kalau ini human resource kan, kalau Islamic banking mungkin lepas ni dia akan belajar advance lagi lah kan, macam nak kira murabah kan, semua murabah semua tu kan. Kita tak adalah pergi sampai situ kan? Tapi kita pergi asal lah, simple interest, compound interest lah. Dari segi matematiknya, walaupun kita tak cover dalam subjek ni, simple interest, compound interest especially, pengiraan compound interest ni dia memunculkan satu constant dalam matematik, dia panggil E ataupun natural number ataupun natural constant. Kalau perasan dalam kalkulator tu ada E kan, ada log E ataupun ln kan, atau ataupun natural log. So nilai E tu ialah nilai yang muncul disebabkan hasil daripada calculation pengiraan urus niaga compound interest ni, how to macam optimize compound interest. So dia dapat that constant. Dan constant E itu akhirnya dia mendasari banyak fenomena alam bila dalam fizik, dia digunakan dalam fizik banyak. Dalam differential equation dia muncul. So any bila mana saja kita cuba untuk mengungkapkan secara matematik satu fenomena tentang growth kan, growth lah, pertumbuhan, growth of population, population growth ataupun decline kan, ekosistem, ataupun even ni pergerakan udara ni kan, bila orang masa COVID tu kan, orang dok nak modelkan kita duduk dalam bilik tertutup, lepas tu ada aircon, lepas tu ada seorang, ada 8 orang bilik saiz berapa, lepas tu ada seorang kena COVID, so berapa, so dia nak kira benda tu kan. Kalau tengok equation ni tu pun ada E semua tu, ada mesti akan ada apa yang dipanggil natural constant ni. So kenapa benda tu semua, itu satu benda yang menarik untuk difikirkan lah. Mungkin saya sendirilah bila saya fikir-fikir kan, antara mungkin sebab kenapa betapa haramnya riba ni ialah sebab seolah-olah kan riba ni dia macam kita mengadakan benda yang tak ada. So itu dia punya kan. Kalau untung, kita buat sesuatu kan, ada urus niaga, so kita ambil keuntungan daripada urus niaga tu. Maksudnya ada pekerjaan yang dibuat, ada something, ada sesuatu yang berlaku lah, sama ada satu barang dihasilkan ke, ataupun satu barang dipindah satu tempat ke satu tempat lain ke, atau satu perkhidmatan diberikan ke, orang dapat manfaat ke, so kita ambil untung. Untung tu besar ke kecil ke, tapi at least dia correspond dengan sesuatu yang real lah. Masalahnya riba ni tak, dia pure tiba-tiba je ada kan. Macam kita pindahkan barang A ke B, A barang ni daripada sini ke sini, lepas tu kita minta dia pulangkan, tiba-tiba dia double, tiba-tiba dia jadi dia jadi banyak ataupun dia naik sikit. Dia macam tak ada apa-apa berlaku untuk benda tu ni naik kan. So samalah juga dengan yang riba yang second tu, yang abad ke-16 ke abad ke-17 tu, yang bila dia keluarkan cash ataupun notes tu, bank notes tu melebihi dia punya reserve, melebihi dia punya apa yang nilai emas atau perak yang dia simpan, itulah dia dah start buat benda yang tak ada tau. Benda tu tak ada pada hakikatnya, tapi kita anggaplah dia ada kan. Lepas tu benda tu boleh diurus niagakan, boleh jual beli, boleh kan, dia bina syarikat gunakan itu kan. So itu yang saya bayangkan lah, antara sebab kan, bukan ada banyak sebab, banyak hikmah kan, tapi antara yang kita nampak dia punya sifat yang membezakan transaksi ribawi dengan transaksi yang berasaskan keuntungan ini ialah itu, dia macam dia adakan benda tak ada. So kalau dalam penciptaan, dalam fenomena alam ni, ya Allah SWT, Allah SWT lah yang mengadakan benda tak ada kan, daripada alam, daripada tak ada dia ada, daripada manusia tak ada tiba-tiba dia ada. Dia ada tu bukan tiba-tiba kan, tapi dia adalah proses tu kan. Tapi bila kita cuba untuk menggambarkan proses itu menerusi matematik, kita akan jumpa equation yang lebih kurang sama dengan yang ini, compound interest ni. So bagi saya itu agak menarik lah kan. So seolah-olah bila kita bina ekonomi berasaskan riba ni, kita macam seolah-olah kita nak ambil kuasa Tuhan lah, seolah-olah gitu kan. Kita nak ada full control kan, dalam benda tu kan, untuk manipulasi ekonomi. So anyway, sorry saya panjang pula kan. So kita akan cover simple interest, compound interest. So simple interest, okay, so konsep ni sebenarnya sama je, dia punya pengiraan ni sama yang kita dah buat sebelum ni. Kalau kita equation ni kan,
So apa yang kita perlu tahu bila berkenaan dengan interest? Satu, kita kena tahu tentang principal. So principal ni, kalau sebelum ni dalam markup markdown ni semua, dia punya asas itu ialah dia punya itulah harga cost kan. Then kita markup apa harga list price, kita markdown kan. So dia mesti ada yang asal itu. So kalau dalam transaksi yang melibatkan interest ni, so dia punya asal itu ialah dia punya principal lah, dia punya modal lah. So principal ni boleh jadi wang yang dilaburkan, so itu dia punya principal. Boleh juga jadi wang yang dipinjam. So kita hutang berapa ringgit, so itu adalah dia punya principal. Okay. Kemudian adalah dia punya interest, yeah. Ada principal, adalah dia punya interest. So kalau dia laburkan wang dalam satu transaksi yang ada interest macam tu, so dia expect lah interest kan. Dia expect katalah 5% interest. So adalah interest kan, interest I. So duit yang dia laburkan itu asalnya P. Kemudian dia bila dia laburkan, dia katalah setahun-tahun dia dapat interest I. So akhirnya duit dia tu dah bertambah lah daripada P. Jadi P tambah I kan, tambah I. So ini dipanggil maturity value. Kita guna S lah, kalau kita pakai S, kita pakai lah S kan. Tapi tak tahu kenapa dia pakai S, takpelah. So S maturity value. So maturity value ni boleh hasil pelaburan. So kita laburkan RM10,000, selepas 5 tahun kita expect dapat RM15,000. So RM15,000 tu lah hasil pelaburannya. Dia punya interestnya RM5,000 kan. Pertambahan itu kan, apa yang bertambah kan RM5,000. Ataupun kita pinjam RM10,000, dalam tempoh 5 tahun kita kena bayar RM15,000. So interest yang kita kena ialah RM5,000. So maturity value ataupun jumlah wang yang kita kena bayar balik itu adalah RM15,000. So itu dia panggil maturity value. Okay, so ini maturity value sama dengan principal tambah interest kan. Dan interest ni macam mana kita nak calculate interest? Dia mesti asas dia daripada principal kan. So biasa interest tu dia akan berapa persen daripada principal. So itu dia panggil interest rate. Interest rate. So P darab R lah, persen kan. Berapa persen daripada interest. So interest rate R ni sentiasa dihitung dalam unit tahun. So kalau kita kata 3% interest rate, maknanya 3% interest per year, per annum. Dia kadang-kadang dia akan tulis per annum. Tapi kalau dia tak tulis per annum pun kita maklum dia adalah per annum. Itu dah standard. So kalau kata bank kata loan ni 3.5%, kita faham itu 3.5% per year lah, per annum. Sebabkan ini simple interest, dia punya rate ini akan kena pada principal sahaja. Itu maksud simple interest. Percentage of interest ini, R ni, interest rate ni, hanya dikenakan pada principal sahaja. Selama-lamanya lah. Kalau kita dah lakukan RM10,000, dia akan charge interest daripada RM10,000 je lah. Dan dia akan tambah daripada situ. So kalau 1 tahun, darab 1 lah, 1 lah. So per year kan. Kalau 2 tahun, darab 2 lah. 3 tahun, darab 3. Setengah tahun, darab 0.5. So kena darab dengan T. Ini adalah dia punya tempoh lah. Tempoh dia pun dalam tahun. So interest rate per year darab dengan tempoh year lah, dalam unit tahun year. So I interest sama dengan PRT, P principal times interest rate times period ataupun time. So lagi lama ni banyak lah, dia berganda-ganda ikut boleh sama lah. Dia beza nanti dengan compound. Compound dia tak, kita tak boleh buat macam ni. Sebab compound, katalah kalau dia compound every year, so tahun yang pertama dia akan darab dengan P. Tapi selepas dia dah darab dengan P, dia dah dapat P plus I eh. So dia dah habis 2 tahun. Tahun kedua, yang ini yang dia akan, the interest tu akan dia berdasarkan nilai yang baru lah. Itu compound interest. Itu nanti kita akan cover dalam minggu depan ke, atau minggu
lagi lah. So sekarang ni dia tak, dia, dia akan sentiasa darab dengan E saja. So dia, dia lebih simple lah kita. Okay, now S sama dengan P tambah I. So kita boleh manipulate lagi benda ni. I kan sama dengan P, R, T kan. So P tambah I sama dengan P, R, T. P, R, T. So kita boleh factorize P times 1 plus R, T. So dan ini adalah kita akan kerap guna ini ataupun apa sahaja formula yang terbit daripada ini lah. Jadi kita pernah juga buat formula yang lebih kurang macam ni kan sebelum ni. Sebenarnya nampak lah benda semua berulang-ulang je konsepnya eh. Tapi digunakan dalam pelbagai situasi. Okay, kita terus tengok contoh 5.1a. Okay. So Rahayu invested 10,000 in an investment scheme that offers 5% simple interest per annum for 3 years. Find the total interest amount earned and the total amount of the investment after 3 years. Yeah. So Rahayu dia melaburkan RM10,000 dalam satu skim pelaburan yang menawarkan 5% interest rate per annum per tahun selama 3 tahun. So berapakah nilai interest atau nilai faedah yang diperolehi daripada pelaburan tersebut? Okay. So dia punya principal, dia punya rate, dia punya tahun, dia punya interest amount, ni hasil ataupun maturity value. So apakah principalnya? RM10,000 kan? Dalam skim pelaburan ni berapa dia punya rate? 5% kan? 5% dalam tempoh 3 tahun. So ni 5% per tahun, ini tempoh 3 tahun. So dalam ini yang sama lah. So sekarang ni A dia tanya ni, dia tanya I. So ini yang dia tanya, ini yang dia tanya ni kan? Saya cek lagi ni. So I sama dengan B, R, T. B sama dengan RM10,000, R sama dengan 0.05, T sama dengan 3 tahun. So calculate, kita pun dapat lah kan. So ni nilai pelaburannya darab dengan 5%. Itu tahun pertama dapat 5% lah nilai pelaburan. Tahun kedua dapat lagi mahu yang sama, tahun ketiga dapat lagi mahu yang sama. So darab je lah dengan berapa tahun, 3 tahun je. So berapa ni? RM1,500 eh. RM200 kali RM200 ke? RM500 kali 3. So RM1,500. So nilai faedah yang dia dapat ialah RM1,500. So selepas 3 tahun berapa jumlah wang yang ada dalam akaun dia tu? Akaun pelaburan dia tu? Okay. Asalnya adalah RM10,000. Selepas 3 tahun jadi jadi RM11,500 lah kan? RM11,500 lah. Simple. So S ialah maturity value. Itu RM10,000 tambah RM1,500 sama dengan RM11,500. Maturity value selepas 3 tahun. Simple je kan?
contoh yang seterusnya 5.1B. So 5,000 was borrowed from a financial institution at 6.3 simple interest. So sini dia kata 6.3 simple interest je. Dia tak kata pun per annum ke per 2 years ke, tapi kita tahu dia per annum. Tak perlu bagi tahu. Find the total amount to be paid 4 years later. Sama lah. So B principal dia. Principal dia berapa? So 5,000 dipinjam. Sekarang ni dengan pelabur ni dia berhutang kan. So 5,000 ringgit. Dia pinjam 5,000 ringgit daripada bank. Bank tu kenakan interest berapa? 6.3. So dia punya R dia berapa? 0.063. Bila dia nak kena bayar? Dia kena bayar 4 tahun kemudian. So berapa lama dia nak kena ni? 4 tahun. So soalan dia, find the total amount to be paid. So berapa banyak dia kena bayar? Yang berapa banyak dia kena bayar tu S ke I? Okay, C. If Jamal wants to have 20,000 in 2 years. Okay, so Jamal ni dia nakkan 20,000 dalam tempoh 2 tahun. How much should he deposit in a bank that offers 8.5 simple interest per annum? So ada investment scheme yang offer 8.5% interest per year. Dia nak 20,000 dalam tempoh 2 tahun. So berapa dia kena invest? Yang kita tahu.
ni. Kita kena ubah suai sikit lah. Oh, benda ni kan, sini S dengan ni kan. Senang lah, kita isi je ni, gantikan dia dengan nilai-nilai P, R dan T, kita dapat S. Boleh tak kita manipulasi sikit supaya dia P dekat sini. P sama dengan berapa-berapa. Boleh tak? Boleh kan? Boleh kan? S sama dengan P, dengan 1 tambah R, T. Bahagilah kan, bahagi dengan 1 tambah RT pun bahagi 1 tambah RT kan. So apa yang berlaku kat sana, berlaku kat sini juga. Sebab sana cancel lah 1 tambah RT, 1 tambah RT. Bilang lah so, tinggallah P. So P sama dengan S per 1 tambah RT. S per 1 tambah RT. P sama dengan S per 1 tambah 0.085 darab pool. Betul eh? Semua dapat yang sama. Okay, Jamal dia perlu laporkan RM17,094.02 dalam investment scheme yang itu, yang menawarkan simple interest rate 8.5%. Selepas 2 tahun duitnya akan jadi RM20,000. Okey. Okey, ini ada soalan ke? Clear eh? Jelas eh? How long does it take for RM2,500 to accumulate to RM2,668.75 at 4.5% simple interest? Berapa lamakah diperlukan untuk wang bernilai RM2,500 bertambah menjadi RM2,668.75 sekiranya dilaburkan dalam satu skim yang menawarkan 4.5% simple interest? Berapa lama? So sekarang ni apa maklumat yang dia bagi? Dia punya principal berapa? 2500
apa yang dia nak, dia nak berapa ni? 8. So dia lama banyak ni, rate banyak ni, dia nak banyak ni. So berapa lama dia kena laporkan? Apa yang kita boleh pindahkan, pindah seterang so S to P ya, sama dengan 1 tambah RP, okay. Apa lagi? S to P tolak 1 sama dengan RP. Apa? Okay, contoh yang terakhir 5
find the simple interest rate per annum if an amount P triple its value after 12 years. Dan ni saya nak bagi masa sikit, cuba buat. Find the simple interest rate per annum if an amount of P triple its value after 12 years. Dan tentukan kadar faedah. So kita perlu tentukan R. Sekarang ni R yang kita nak tahu. Dia tak beritahu R. Tapi apa yang dia beritahu kita? So apa yang maklumat yang dia bagi? So dia bagi yang besok kita tentukan ialah ini kan. Dia bagi tempoh 12 tahun. Lagi? Itu je. Dia tak bagi tahu pun prinsipal berapa kan. Dia tak bagi tahu pun ni berapa. Tapi dia bagi tahu hasil ni adalah 3 kali ganda daripada ni. Whatever this is, dia punya selepas 12 tahun, dia mesti 3 kali ganda daripada ini dia beritahu ni. Yes, something.
1 per 6 tu berapa? So berapa? 0.16 eh. Okay. So simple aja, semua kembali kepada benda ni. Tapi kita kena tahu, itulah, kena tahu manipulasi. Okay lah, so insyaAllah kita jumpa esok. Esok pukul berapa? Pukul 11. Esok cuti. Alamak. Okey, kalau macam tu sekejap. Saya tak pernah ada, kita ada grup WhatsApp kan. Tapi tak ada. Ada, tapi saya tak pernah kat. Ya, yeah, saya nak test. Betul ke grup ni? Ni ke? Dapat tak? Check. Tak. Bukan yang ni. Mana? Ini statistik. Apa tajuk grup dia? Saya nak 50% tu. Ha? Saya nak 50% member. MBBM, MDPM, MDPM 2023, Business Mass. Inilah dia yang saya test ni. Ke ni zaman bila punya? Ini bukan saya, ni bukan. Oh ni bila? Ni zaman lain, ni zaman 2019. Lama je. MDPM. Ni, okay ni. Okay, saya test. Dapat? Ah, dia. Okey. Okey, saya bagi satu file ni. So ini adalah kita punya project eh. So kalau tengok dalam kita punya proforma ni, kita ada 10% ujian. Dah kan? Ujian dah. Kita ada assignment, kita ada project, kita ada pembentangan. So ni adalah kita punya project. Yeah, kita punya project. Project ni project kumpulan. So kena bahagi kepada kumpulan kecil. Ada berapa orang dalam kelas ni? 28. 28, 24. 4 orang satu kumpulan. 28. 7 kumpulan. Okey lah, 4 orang satu kumpulan kan. Kalau 5 orang just nice, 6 orang macam ribut sangat kan. 6 orang banyak kan. 4 lah. Kalau 28, 4 lah sebab dah ngam-ngam kan, 7. So 4 orang satu kumpulan.
Okey, saya tak payah, saya ambil masa sikit. So masa dah habis, tapi so boleh buka dokumen yang saya bagi tu. Lain tak kuat, buka lain kali. Okey, boleh boleh bacalah, eh, baca sendiri, tapi basically saya baca sendiri, fahamkan sendiri. Basically dia punya arahan ni ialah kita kena buat satu kertas kerja, kertas proposal untuk propose satu projek. Detail dia tu ada kat situlah. Dia punya situasi tu dia bagi kat situ. So anggaplah 4 orang tu adalah executive board satu company. So ada seorang akan jadi CEO lah. So ada ada satu company besar ni, aerospace ni, dia ada 2 juta untuk CSR, untuk dia nak nak bagilah kan. So dia nak bagi untuk company-company kecil ni, baru start ni, untuk jalankan demi perniagaan ataupun demi projek. So kalau dia bagi, it's part of dia punya CSR. So dia bagi aje. Dia bagi, dia tak akan tanya ROI berapa, berapa dia akan dapat balik, dia tak minta. So dia bagi untuk jalankan dia punya projek. Tapi sebelum dia bagi, dia nak dengar lah apa yang nak buat dengan duit ni. Kalau dia convince, dia bagi. Dan bila kita nak bentang pada dia, kita janganlah cerita, okay, kita nak buat charity, nak habiskan duit dia je. Macam tu. Katalah kalau kita nak buat something yang charitable pun, dia mesti sustainable. So kita punya target adalah kita nak jalankan kita punya program tu, kita punya project tu, kita punya activity tu dengan cara yang lestari. So dia bagi kita katalah 500,000. Kita bukan selepas 7 tahun, so dia punya tempoh 7 tahun. So dia bukan yang selepas 7 tahun kita habis, habislah, lepas tu kita kena minta lagi. Tak. So kita kena jalankan dia dengan dengan business model yang tertentu yang membolehkan program tu jalan berterusan selepas 7 tahun pun, ataupun mungkin boleh berkembang, ataupun mungkin boleh dapat profit, ataupun kalau rugi pun rugi sikit. So kita kena plan gitu. So itu yang dia nak dengar lah. So dia nak dengar, dia nak, kita nak buat apa dengan duit yang dia nak bagi tu. Kalau dia puas hati, dia bagi. So dia punya details dia ada dekat sini lah. Dia dah bagi macam konteks, eh. So bukanlah you all boleh fikir apa saja projek yang suka hati, eh. Kalau macam tu ni susah saya nak nilai nanti kan. So dekat sini ada ada dua pilihan sajalah. So sama ada nak buat nombor satu ataupun projek nombor dua. Lepas tu dia punya ada beberapa peluang lah, ada investment option, eh. Ada 4. Lepas tu ada loan, kita boleh dapat loan lagi, ada 2 pilihan loan. So kita nak guna semua-semua tu ataupun tak nak guna ke, serta pulang bergantung pada you punya proposal nanti. So proposal ialah kertas kerja lengkap lah, dengan calculation lah, dengan all the detail calculation. So ini business math, eh. Saya nak tengok dia punya calculation tu. So jangan kata je, oh kita, benda ni akan kita punya ROI RM50,000. Mana dapat RM50,000 tu? Tunjuklah macam mana dia calculate dapat RM50,000 tu. So dia open-ended lah. So kita kena design betul-betul, and then kita kena calculate. So we have to be responsible for our own project. So tak lebih daripada 1,000 patah perkataan. So tak bolehlah panjang sangat bila-bila, kan. So orang business ni tak nak lama-lama. Dia kalau presentation pun dia just nak tengok-tengok, dia just dapat gist, dia faham idea tu, and then dia decide dia nak bagi atau tidak. So itu dia punya kertas kerja, paperwork. So paperwork tu 20%. Kemudian kertas kerja tu perlu dibentangkan, sebab kita nak jimatkan masa. Saya tak akan buat pembentangan tu dalam kelas lah. So bentang, pembentangan tu dibuat secara record. So you have to record video presentation, terpulang lah macam mana nak buat, tapi tak lebih daripada 15 minit. So 15 minit mesti dah siap semua tu. Lagi pendek lagi bagus. Jangan kalau saya bagi 15 minit tu betul-betul nak cuba maksimumkan 15 minit tu. Dia dalam, kalau dalam dunia bisnes ni dia lain. Dia lagi precise, to the point, ringkas, clear. Itu paling bagus lah. So dalam dunia corporate ni ada, dia ada macam ni lah formula, eh. Dia kata, if you cannot explain your business ideas to a stranger in a lift, it's not a good business idea yet. Okay, kita dalam lift, eh, naik masuk lift, sementara nak tunggu tu, kita boleh explain kita punya project tu dekat orang yang kita tak kenal, dan dia boleh faham benda tu. Then kalau kita boleh buat itu, then it's a good ni lah. So cuba target macam tu. Tapi tak adalah, saya tak expect lah 2-3 saat kan. Tapi reasonable lah, kan. Tapi maksimum 15 minit.
So itu markah untuk presentation. So presentation 10%. So paperwork dan presentation perlu diserahkan sebelum minggu terakhir. Saya dah letak dia punya tarikh itulah hari Ahad kan. So sebelum minggu terakhir. Supaya minggu terakhir tu saya ada masa lah untuk tengok-tengok. Kalau tak tengok semua pun saya boleh tengok beberapa dan saya boleh respon lah. Okay, ada soalan tentang benda tu? Okay, tak ada. Okay, terima kasih. Minimum apa? Okay, kita jumpa minggu depan insyaAllah. So kita tangguh dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.